Sekarang ni blok kita dah siap cuci lah. Atas-atas ni semua kita dah buang ada punya kotoran-kotoran tu. Kasang-kasang gasket lama, gam-gam semua dah kita dah remove. Pakai apa? Grinder tadi. So video dia tak ada. Untuk next step dia, kita nak pasang dia punya conduit lah. Dia punya crankshaft, bearing, main bearing, kau baru belaka. Dan okay, kita punya ring piston. 1, 2, 3. Dia dah siap tulis lah. Maknanya kata kalau terbalik lagi tu memang aku tak faham kenapa. Stand cuci cuci je. Dah kerak-kerak semua dah tak ada lah. Jangan bersih. Pastikan lubang ni, dia tak tertimbus. Lubang ni untuk laluan minyak. Piston standard dah dapat. Nombor 3, sebab kita dapat tanda, sekejap aku tunjuk yang seterusnya. Ha, ini nombor 2. Nampak ada tanda marking 2 butir tu. Untuk aku buat nombor 2. Yang ni nombor 1. Kita buat tanda je, supaya tak bertukar. Mana buat tanda ni, tak nampak tanda ni. Ha, ada tanda tu. Nampak tak? Ha, nampak tak? Tanda. Tak nampak? Zoom lagi. Eh, walaupun baru kena cuci je? Ni baru kan? Ha, walaupun baru tetap bercuci. Cuci lah lebih kurang. Mana boleh tu kita boleh kan. Yang tak boleh kita halalkan. Let's go. Untuk enjin kancil ni. Tapak main bearing. Tapi dia genyoh juga lah. Barang lama bawah. Tapi kita dah cuci lebih kurang sikit. Asalkan bercuci. Jadi, tapak main bearing kita dah ada. Kita punya ni skru apa? Skru tu tapak. Tapak, skru tapak. Ni skru tapak dia dah ada. Dah siap cuci juga. Hai, fokus cepat sikit. Ha. Dengan pasal-pasal pemasangan je lah kan. Dekat sana, kita punya crank. Tadi dah gosok lebih kurang. Dekat kita punya lock sekarang. Ini main bearing. Konrok bearing? Konrok kat situ. Main bearing bukan duduk kat konrok. Pegang crankshaft. So, korang tengok je lah. Konon-kononnya nak pasang engine L2 mana ni. Jadi kita jadi. Nombor 2, asalkan kita buat dulu. Terah Porsche, duduk kat mana? Di tepi blok. Dalam blok ni lah. So, dekat mana bahan-bahan luar, dekat sini ada dia punya longkang dia. Yang longkang ni duduk belah luar. Dia tak duduk dekat belah dalam. So kau tepek tepi ni. Dekat tepi ni memang dari dia punya lock dia lah. Kalau fokus dekat tepi ni nampak dia ada punya longkang dia yang tersendiri. So di situ duduk dia. Dia ada pasang kiri kanan. Dekat situ je ada. Aku pun tak tahu kenapa dekat situ saja yang ada, dekat tempat lain tak ada. Tapi dekat benda ni ada juga dekat mana-mana. Kena setepat. Jangan dulu. Kedudukan dia mat. Dia ada punya telinga tu. Kiri kanan dia berbeza. Kalau konduk tu dia nak kena longkang tu melongkang tu. Kalau benda ni dia nak terbalik. Kalau lebih kurang tu salah tu minta maaf lah. Okey, dulu. Lepas tu kita ambil kita punya crank. So, bismillahirrahmanirrahim. Tengok teras. Okay. Dan alhamdulillah teras tu tak jatuh. Okey dah, dah. Dah. Isi minyak. Ambil minyak pula. Cikgu pegang kamera. Cikgu tengah pegang kamera. Okey. Untuk tapak main bearing ni, dekat dia punya tapak ni dah ada nombor dia sendiri lah. Kita tak cok je tak apa, memang dah ada nombor dah. Nombor 1 dan juga dia punya arrow ni dah ada. Arrow ni hala ke timing bag. Jadi nombor 1 letak kat nombor 1, nombor 2 letak nombor 2. Dia ada main bearing dia. Buah minyak sikit, buat-buat angka buat bagai-bagai tu. Dekat main bearing ni dia ada dia punya rongkang dah. Enyeh dia masuk. Bumbuh elok-elok. Okay. Nombor 1 belah timing bag. Nampak rongkang dia ni. Nampak tak? Ini pick buat buat. Jauh lah. Kalau jadi, jadi je. Tak jadi kan kena check semula. Belakang aku tetap ada yang boleh buat. Dekat belakang aku tetap ada orang yang boleh buat. Jadi kan dia kena check semula lah. Itu kita betul. Ambil yang nombor 2 pula. Cepat terus. Jangan salah kan. Anak panah ke tenang dia. Nombor 2. Begitulah seterusnya. Nombor 3 dan nombor 4. Kalau ikutkan pakai tok apa tu? 8 kilo tu lah. 70, 60, 70. 9 kilo. 7 kilo. Okay. 7 kilo. Jadi kita tarik pakai tok pula tengok macam mana tok. Oh, kamu naik. Ya, tapak main bearing kita dah isi kan. Sekarang ni kita nak tarik pakai tok pula lah. Nak kemaskan dia punya crank. Crank ni untuk kancil ni, ada 8 batang ni, dia punya tok maksimum berapa je? Kalau ikut buku dia tak tahu apa. Ha, kalau ikut buku tak tahu, tapi kalau ikutkan kepada tahu 8 kilo. Ha, 7 kilo 8 kilo tu dah maksimum lah. Yang biasa orang buat. Bukan biasa orang buat, biasa dia buat. Ha. Kalau orang lain tak tahu tarik berapa. Ha, ni tarik 8 kilo. Tapi bukan tarik 8 kilo daripada awal sampai habis tu. Tarik 8. Dia tarik sikit-sikit. Tadi tarik 3 kilo. Ha, ni mungkin tarik lagi 5 kilo. Lepas tu kan kita tarik terus 8. Ha, 3 kali lah step dia. Untuk apa pusing ni? Untuk nak bagi dia punya bearing tu tadi. Jalan dulu. Buat perjalanan dia dulu. So ni tarik 5 kan? Ini 5 kilo. Sikit 5 kilo. Tadi 4. Oh tadi 4. Oh, tadi silap lah. So kita tarik so slow dulu. Dan maksimum mati dekat 8 sekarang. Siap 8 biji skru ni. Pusing lagi nak tengok.
Sama berat ke dia lain je? Berat sikit. Berat sikit? Pusing 40 kali. Eh, tu dah 80 kali tu. Kenapa kena buat pusing 10, lepas tu buat 5, buat... You nak bagi dia balance semua. Tapi itu, itu kalau spek kereta racing ke memang SOP nak pasang enjin? Biasa kena buat macam tu lah. Kebiasaan lah, bukan untuk kalau carbon nak high, dia tak ada lah, tak ada makna lah. Mana-mana enjin pun kena buat macam tu lah kalau ikut keng. Boleh comel. Haa, kalau ikutkan kepada tawaku tadi, kena kona-konanya. Dia takut, dia ketat dah lah. Enjin. Haa, tak ada macam tu. Barang dah lebih baru. Oh, cabut ke? Karamam kan. Kalau macam tu kira-kira dia, dia kita tunjuk, kita tarik 8 pula macam mana. Mak, main kilo dia, macam ni kerat dia? Kg. Ni 6. 6 ni 6 kilo lah? Ni kg. Oh, kilogram. Okay, sekarang ni Iju tarik takat? 6. Mana 6? Oh, tu 6. Okay, tu 7 bawah dia 6. Lepas ni kita tarik? 8. 9 lah? Jangan. Kita terang. Takat lah. Ni 6 eh? Oh, atas kilo? Oh, bergok sendiri yuk. Mana yang lagi lah. Pakong apa? Datang nak suruh wedding kursi eh? Tak. Eh? Kawan ni lapor. Oh, kawan lapor. Member lapor dia je cepat sikit je. Member lapor. Eh? Alukat lapor. Duduk Grandmaster. 4 hari dia. 4 hari dia kat bengkel. Grandmaster semacam. Alah, apa ini? Weh, Ceng. 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 Saya keluar nombor 104 marah. Malu wah. Nak main saya tu. Saya keluar nombor 104 marah. Biar Ceng. Ada kat nombor Ceng. 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 Kalau bawah 50 tu Ceng boleh terima makan. Ceng dalam marah ni ada 74,000 penduduk. Bawah 50 sedap lagi. Main gila. Kalau pakai ada? Pakainya... Pakro. Neraka tu luar Pakro. Ha. Ayolah. Neraka tu luar. Awak tu dia bercakap. Eh, dah macam setan cakap. Wah, punya finishing dia 8 kilo. 8 kilo. Dah tak nampak nombor 8 tu, atas nombor 9, bawah ni nombor 8 lah. Ha. So, 8 kilo. Bermula daripada tengah ha. So. Oh, sini. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kilo yang pertama. Tarik sampai bunyi 2 kali depan. Ha, gitu. 8 kilo pertama. Gila, bisa ni. Takut ke? Kita excellent lah. Yang yang tu sama ke sana je? Ha? Berat je yang sama ke sana? Sama. Sama. Kalau berat sikit. Berat sikit je. Cerah sekali RPM 4. Sama. 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 Yang ni ada marking membering. Membering. Dan untuk gondok ni kita pasang yang kita buat katok tadi, kita ambil marking tadi. Nombor 1 bermula daripada term member tadi. This is kepada tahu. Yang piston semua kita dah pasang. Kita nak ombur kat blok kita lah. Piston ni. Cukup kocek lah jelah ni. Betul tak perlukan yang piston dia punya. Okey. Kita nak masuk dalam ni, kita kena ada alat untuk dia ada kepit rem piston untuk kita jolok masuk dalam blok. Kepada tahu pun you good ni. Kadang-kadang tadi. Kita dah lang kan? Boleh lah, boleh lah tadi. Boleh tu? Ha. Pak cikgu ada kat belakang. Walaupun buat kepada tahu tapi tak ada orang yang tahu kat belakang tu. Tak apa, jangan takut lah. Buat lah, mana ada. Dia punya anak panah ke timing bag? Betul? Anak panah dekat piston ni? Dekat timing bag? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sirik. Dah. Wah. Okay. Gila. Ah. Oh, okay. Ni tu dia katak-katak gitu? Okay, dah. Dah. Korok bearing. Hebat ni dah rasa ni. Mat, dah rasa hebat sangat ni. Sebabnya kita pasang piston kereta. Begitulah kira-kira dia untuk. Dah terbit 3 biji kan? Eh, kalau kata sampai 6 biji, 8 biji tu. Dan, piston pertama. Sambung lagi untuk 2 dan 3. Dan kita pop tu. So, kita dah.
Aduh, dah pasang dia punya mikrofon. Yang kita dah tarik tok tadi, semua dah pakai tok. Dua dalam, kiri kanan semua ada pakai tok. IC dah masuk. So, sekarang ni kita tunggu untuk masuk Aisam pula. Hiu bogam tu, bagi dia keras-keras. Lembik-lembik kah. Bukan tegur sapu, tegur pekuk. Tak, tunggu dia bekerja dulu. Gam tu ada kerja dia. So sekarang, bubuh balik Aisam. Lepas tu, kita dah boleh buat apa? Apa pada tu? Pasang hit. Yes. So begitu dah kira-kira dia. Kau tunggu sekejap lagi. Aku pelekuk untuk Aisam. Someday, every day, you tengok I punya hit hari tu. Ha, ni dah sembuh ni merah. Jadi you all tengok pula macam mana I buat. So check it out. Masuk dah balik. Ambil skru-skru yang kita dah cuci tadi. Mana skru-skru? Ha, ni. Ni skru kita dah cuci. Kita pakai balik skru ni. Dan dia pakai dua nut. Dan semua sekali ada 17. Ada 15 skru, dua nut. Saja dulu. Letak saja dulu. Kenapa tak boleh kunci tu? Nak kena tarik pakai tok ke? Pakai tok. Ini kalau pakai tok je. Ini kalau paling kemah kita kalau pakai tok. 110. Gila api. Nombor 2, 1, 2. ARP. Pada pakai 2 tu. Begitu dah kira-kira dia. Ni rasa sembuh lah kalau kalau hitam. Basic je. Jadi kita balik kan, kita tunjuk. Sepanak lah yang ambil lah. Ay, biar lah dalam tu. Sepanak tu. Boleh nukar. Cuci tu, kita nak angkat kita nak masuk kita punya heat semula dah. Ni kita nak cuci kita punya trik. Sebabnya dekat blok ni, dia punya trik dalam ni banyak sangat taik-taik aku tu. Menyebabkan dia kacau kita punya skru. Nampak ni. Ni yang asal dia dah genting macam ni dah. Ha, nampak tau. Dah jahanam aku tahu, dah jahanam. Jadi terpaksa aku ambil dekat heat kereta titi yang lama. Ha, sebab cantik lagi. So kita ganti lah. Kita dah ambil dua ni. Ni yang kita ambil. Okay. Ni yang kita baru ambil. Ha, lawak lah sikit kan. Titi tu tahun je lama. Barang cantik lagi kau. Yang bendanya untuk kita nak cuci lah. Cuci untuk tak nak bagi trik tu jahanam lagi. Kalau kita tak cuci benda ni mana sama je lah. Dia tetap jahanam ke? Kita cuci dulu. So ni nak cuci lah ni. Semua ke jahanam? Ke segelintir saja? So ni dah alat dia. Nampak canggih sikit nampak oh. Nampak canggih selalu ada benda-benda gini. Nampak tak dia punya berkilat tu? Dia dah korek lubang baru. Alah mak. Tak maulah. Eh. So ni dah dia kejadian yang kita skip untuk video. Jadi kita dah ketat dah semua hit kita. Kita dah pasang dah hit. Kita dah cari lah dia punya marking. Kenapalah pik. Kau terlepas yang ni. Intik kita dah sembuh baru. Dah jadi nos kita punya intik. Kelihatan memang mantap. Timing bag baru. Tengok dia punya marking tu. Dah ada dekat top. So jangan cerita banyak-banyak pasal enjin ni. Sebab aku tahu. Aku tak boleh nak kita beri pasal enjin. Jadinya kita pelengkap je enjin ni. Supaya dia cepat hidup. Jadi next step. Kita kena kemaskan dia punya cam pulley pula. Ha, cam pulley ni tak ada tok lah. Kayaknya buat selagi mana kau bawa ketat tu. Ketat. Jangan sampai putus. Yang Syah tengah buat tu. Pilih gauge. Buat bijau. Ha, dia nak. Ha, dia nak cari. Titik-titik buta yang ada daripada dekat. Mana ni? Dia nak adjust. Relax. Alamak. So sekarang ni kita punya timing bag kita dah pasang dah punya cover dia mula dah. Sekarang ni bahagian enjin ni dah complete. Cumanya kita nanti kita pening kepala bab untuk dia punya vacuum untuk paip-paip ni. Sebab paip-paip ni semua cabut. Nanti kalau kau nak pasang balik, itulah azab yang menunggu. Kita punya apa ni? Fium. Injector. Kita punya injector belum lagi pasang sebab kita nak sembuh dia punya fury. Fury kita sembuh. Puli kita sembuh. Ha, belah-belah puli ni nak sembuh kali hitam lah. Basic. So. Jauh! Nampak cantik ke tak? Tapi ni wayang lah. Ni tak pakai. Dok off. Orang kabar sebab benda ni ada itu nak jual tapi tak terjual. So kita wayang dulu sekejap. Orang kabar semangat mana ni. Okay, enjin kita ni lah. Besok ada lagi barang nak beli sikit lagi. Untuk paip besi ni, paip air. Tak beli lagi. Nak beli hose. So,
Kita sambung untuk hari besok. Hari ni buat enjin ni buat pandai beria nanti kena kecam bahaya. Ya. Kau tengoklah enjin kancil TT840 cak. Pertolongan daripada aduh. Oh, dah tak ada apa lagi yang untuk kita pasang je lah. Contoh bangan dalam lah. Kalau bangan luar ni macam dia punya exhaust, dia punya puli, aku bubuh kat luar dah. Dah siap buang punya kagak-kagak. Sebab kat sini terlalu kagak sangat, aku buang sikit-sikit pakai mesin jadi. Lepas tu hari besok insyaAllah aku nak high temp. Ni barang-barang ni semua aku masuk kala. Macam ni high temp. Barang-barang lain aku dah selam dalam degreaser aku. Sekat tapak-tapak alternator. Benda-benda ni tak nampak joystick. Orang kebawah bagi ada colour je benda ni. Buang-buang sikit minyak. Hari besok kita beduk colour hitam lah. Semua serba-serbi. Benda-benda tu aku nak buat colour hitam. So video dia untuk hari ni. Kita pemasangan untuk kita punya kereta. Ni skru ni tak ada orang kebawah. Nak buat wayang. Tapi tak pakai pun skru ni. Cabut balik. Beginilah kira-kira dia. Enjin kancil. 660TT840. Tak ada apa lagi nak kita. Kita jumpa untuk hari besok. Video hari ni cukup sampai sini. So, handsome mak enjin. Merah. Barang lain, aksesori dia lain. Warna hitam. Kena tak? Mesti kena, cok.